Bayangkan, sebuah lautan luas yang tenang. Ombak kecil menghempas tanpa henti. Angin berbisik lembut. Dan tiada tanda-tanda daratan sejauh mata memandang. Namun, dari kedalaman lautan yang gelap dan penuh misteri, satu proses luar biasa sedang berlaku. Tidak lama lagi, sebuah pulau baru akan muncul, menambah satu lagi titik ke peta dunia. Tetapi, bagaimana sebenarnya pulau terbentuk? Jom, kita menyelami rahsia di sebalik kejadian alam yang menakjubkan ini. Astrolab membawa anda proses pembentukan pulau. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, terdapat beberapa proses pembentukan pulau. Antaranya ialah pulau vulkanik. Jauh di dasar lautan, terdapat rekahan dalam kerak bumi yang dikenali sebagai zon gunung berapi bawah laut. Melalui rekahan ini, magma panas dari mantel bumi meletus ke permukaan. Lama kelamaan, lava yang keluar berulang kali akan menyejuk dan mengeras, membentuk daratan yang akhirnya muncul di atas permukaan laut. Begitulah cara pulau vulkanik seperti Hawaii dan Iceland dilahirkan. Salah satu contoh terbaik ialah pulau Surtsey yang muncul secara tiba-tiba di perairan Iceland pada tahun 1963. Letusan gunung berapi bawah laut selama beberapa bulan mengangkat pulau ini dari kedalaman laut dan kini ia menjadi tapak kajian saintifik kerana proses semula jadi yang masih berlaku di sana. Pulau-pulau vulkanik selalunya subur kerana tanahnya yang kaya dengan mineral dari lava yang menyejuk. Ini membolehkan ekosistem yang pelbagai berkembang, termasuk tumbuhan dan haiwan endemik yang unik di setiap pulau. Namun, pembentukan pulau jenis ini bukan muncul tanpa sebarang mara bahaya. Letusan gunung berapi boleh menghancurkan pulau yang baru terbentuk, menjadikannya tidak stabil untuk dihuni dalam jangka masa panjang. Tetapi jika cukup lama bertahan, pulau ini akan berkembang menjadi ekosistem yang kaya dengan flora dan fauna. Yang kedua, Pulau Karang, Atol. Di kawasan tropika, lautan yang jernih sering menjadi rumah kepada terumbu karang yang hidup. Terumbu karang ini sebenarnya adalah koloni kecil organisma laut yang perlahan-lahan membina struktur batu kapur. Apabila sebuah gunung berapi tenggelam akibat hakisan dan penurunan kerak bumi, terumbu karang yang tumbuh di sekelilingnya tetap berkembang. Lama-kelamaan, hanya lingkaran terumbu yang tinggal membentuk sebuah atol, seperti yang kita lihat di Kepulauan Maldives dan Bikini Atoll. Pulau-pulau ini bukan sahaja cantik, tetapi juga menjadi benteng semula jadi yang melindungi pantai daripada ombak besar dan ribut. Terumbu karang juga menjadi habitat penting bagi beribu-ribu spesies laut, termasuk ikan, penyu dan moluska. Pulau-pulau ini mungkin kelihatan indah, tetapi ia sangat terdedah kepada kenaikan aras laut akibat perubahan iklim. Jika aras laut terus meningkat, banyak atol di dunia ini mungkin akan tenggelam dalam beberapa dekad akan datang. Yang ketiga, Pulau Tektonik. Pulau juga boleh terbentuk akibat pergerakan plat tektonik. Di kawasan di mana dua plat bertembung, kerak bumi boleh terangkat, membentuk banjaran gunung yang akhirnya menjadi pulau. Ini yang berlaku di Jepun, Sumatera dan Filipina. Kepulauan yang terbentuk akibat pergerakan dan pelanggaran plat bumi selama berjuta-juta tahun.
Bencana seperti gempa bumi dan tsunami sering berlaku di kawasan ini kerana ketidakstabilan plat bumi. Namun, pulau-pulau ini juga sering kaya dengan sumber alam dan biodiversiti yang unik. Gunung-ganang yang terbentuk di pulau-pulau tektonik sering menjadi habitat kepada hidupan liar yang sukar ditemui di tempat lain. Yang keempat, pulau sedimentasi. Bayangkan, sebuah sungai besar yang mengalir ke laut membawa bersama lumpur, pasir dan batu-batuan yang halus. Lama kelamaan, bahan-bahan ini akan mendap di muara sungai dan membentuk tanah baru yang semakin luas. Pulau sedimentasi sering terbentuk di delta sungai besar seperti delta sungai Mekong di Vietnam atau delta sungai Nil di Mesir. Pulau-pulau ini kaya dengan nutrien, menjadikannya kawasan pertanian yang subur serta habitat penting bagi hidupan air seperti burung migrasi dan ikan air tawar. Namun, pulau jenis ini tidak stabil kerana bergantung kepada aliran sungai yang membawa sedimen. Jika manusia mengubah aliran sungai atau membina empangan, pulau ini boleh lenyap dalam sekelip mata akibat hakisan yang meningkat. Yang kelima, pulau sungai. Selain pulau di lautan, terdapat juga pulau yang terbentuk di tengah-tengah sungai akibat hakisan dan pemendapan sedimen. Contohnya ialah Pulau Bananal di Brazil yang merupakan pulau sungai terbesar di dunia. Pulau jenis ini sering berubah bentuk bergantung kepada musim hujan dan kemarau, menjadikannya lebih dinamik berbanding pulau di laut terbuka. Selain itu, pulau sungai sering menjadi tempat perlindungan bagi hidupan liar yang jarang ditemui, seperti harimau dan burung eksotik. Yang keenam, pulau buatan. Dalam dunia moden, manusia tidak lagi hanya bergantung kepada alam untuk membentuk pulau. Dengan teknologi canggih, kita kini mampu mencipta pulau sendiri. Palm Jumeirah di Dubai adalah contoh terbaik pulau buatan. Dengan mengorek pasir dari dasar laut dan menyusunnya dengan teliti, Dubai berjaya membentuk sebuah pulau berbentuk pokok palma yang menjadi ikon pelancongan dunia. Jepun pula membina Pulau Kansai yang menempatkan lapangan terbang antarabangsa di atasnya. Namun, cabaran terbesar pulau buatan ialah kestabilan jangka panjangnya. Tanpa asas semula jadi, pulau-pulau ini mudah terhakis dan memerlukan penyelenggaraan berterusan. Selain itu, pembinaan pulau buatan sering mengganggu ekosistem marin di kawasan sekitarnya. Setiap pulau di dunia ini memiliki kisah uniknya sendiri. Ada yang lahir dari lahar panas, ada yang dibina oleh terumbu karang selama beribu tahun, dan ada yang muncul dari gerakan kerak bumi yang maha dahsyat. Tidak kira bagaimana ia terbentuk, setiap pulau memainkan peranan penting dalam ekosistem dunia. Namun, dengan ancaman perubahan iklim, banyak pulau kini berada dalam keadaan bahaya. Atol tropika semakin tenggelam, pulau sedimentasi semakin terhakis dan pulau buatan memerlukan pemeliharaan berterusan. Jadi apabila kita melihat peta dunia, ingatlah bahawa setiap pulau yang wujud adalah hasil dari kuasa alam yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu Taala, dan menjadi tanggungjawab kita untuk menjaganya. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab sending off from space.